Kembali lagi di channel aku. Channel aku. Nah, jadi teman-teman, ini tuh channel papa aku ya, di Tessa Ifudin. Karena waktu aku tadi lagi iseng-iseng liatin channel-channelnya kakak aku, Halisa Saifuddin, sama channel papa aku itu kan kayak, kan lucu-lucu tuh kan dulu. Nah, waktu aku liat channel papa aku tuh 9 bulan yang lalu baru videonya itu ya. Nah, jadi ini aku bakal masak mie, dan ini mie-nya tuh tentu aku tuh sudah bikin video tapi itu gak sengaja kepencet ya. Nah, jadi ini mie-nya sudah 2 kali rebus, teman-teman. Tuh, biar mateng. Biar mateng ya, teman-teman. Daripada gak mateng kan gak enak ya, teman-teman. Nah, jadi ini aku juga bakal sekalian tunjukin. Ini jangan dipakai. Iya. Ini mau gunting. Mbak Ing. Iya. Nah, oke teman-teman, ini bakal aku gunting dulu nih bumbunya ya, teman-teman. Ingat ya. Oke, teman-teman. Ini jangan sampai aku membuat kekacauan. Masuk ke sini. Sini. Oh. Kirain apa? Semoga ini enggak pedes. Iya. Karena aku takut pedes. Nah, jadi ini itu semuanya masukin deh. Semuanya itu buat bumbunya. Kecapnya enggak usah dimasukin. Nah, kecap. Hah? Bikin enak deh kecap. Ya dimasukin lah. Jangan kayak gitu. Mencret dia. Kayak ini. Lurus aja, lurus. Sampai ke situ-situ. Ini bumbunya. Ya enggak apa-apa kayak gitu nih, apa-apa. Minyak dulu baru kecap, ntar cuci tangan. Nah, oke teman-teman, ini tuh aku tuh tadi tuh kan lagi liatin channel papa aku kan. Terus aku lihat waktu dulu aku tuh kan makan mie, ya kepingin mie lagi deh. Ya udah, terus kecapnya. Nah, udah deh. Aku cuci tangan dulu ya teman-teman ya, bentar ya. Kalau enggak pakai kecap enggak enak. Gimana? Mana enak? Tanpa kecap. Nah, oke teman-teman, ini bakal aku potong kecapnya. Nah, oke teman-teman, ini kayak aku kayak ke samping gitu matangnya. Karena enggak terlalu terbiasa kan masukin bumbunya. Gini, buang. Oke. Nah, oke teman-teman. Udah, Mbak angkat mie-nya. Ini tinggal angkat mie-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini aku stop dulu bentar. Kita makan di sini. Oke, lagi deh mas. Tuh lagi proses. Kayaknya panas lah ya teman-teman ya. Baru mateng dibilang nggak panas, sangat aneh teman-teman. Oke, oke. Ntar ya teman-teman. Oke teman-teman, tarah, mie-nya sudah jadi teman-teman. Apa? Ya tidak apa-apa sih. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Belum jadi tahu. Kok belum jadi gitu? Nih. Kalau mie jadi. Oke deh teman-teman, kita makan. Terlalu kelihatan ya. Baru pertama tadi kita makan di sini kan, jadi ini tadi belum sepenuhnya aku aduk. Kita aduk dulu deh. Ya. Kecilan ke bawahnya? Hah? Kecilan ke bawahnya? Harum. Harum banget loh temen-temen lo. Dulu aku rebutan banget sama kakak aku makan Indomie. Yang boleh sering-sering. Hah? Yang boleh sering-sering. Iya. Banyak banget tahu sama mie. Enakan juga mie Imesa. Imesa. Enakan Imesa. Iya. Mau mie apapun pokoknya enakan Imesa. Yakin? Iya, yakinlah. Nah, oke teman-teman, ini dia mie-nya. Cil. Oke deh. Aku takutnya masih panas.
Okay, teman-teman, kita makan satu dari tiga. Sedikit aja dulu, takut panas. Mau. Oke, enak. Gede. Wah, lu ngambil? Iya sih, kita terakhir dari malam. Makan ini lah pokoknya. Ya? Besok? Besok, enggak? Bisa buka lagi? Iya. Enak banget. Kalian untuk yang mencinta mie, pasti kalian suka ini. Enak. Ima, Mbo. Sudah kalau nino nya. Sudah kalau nino nya. Oke deh, masih enak ya. Aromanya menggoda sekali, teman-teman. Ya enggak. Aska. Ada ya mi bayi Promina. Ini makan lagi malam nih. Hah? Malam ini makan lagi? Enggak. Enggak. Kenyang. Udah makan. Makan apa? Tadi tuh makan pisang goreng. Pisang goreng? Keripik pisang. Coba pokoknya. Oke, teman-teman, udah dulu. Aku takut durasinya kepanjangan. Jadi bye-bye.